Bagi dong, weh. Beli dong. Beli di mana? Beli di e-commerce, ada di Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia. Linknya dari sini. Aktif, bersih, dimulai dari sini. Nih, thank you. Nanti gue beli. Oke. Okay. Ready ya? Udah. Yeah. Malah. Ini. Jangan bersih terus, weh. Yuk. Gue umpetin dulu. 3, 2, 1, action! Halo! Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya! Biar gak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya! Jangan lupa, like, comment, and share! Selamat menonton! Gue pengen kenalin diri gue dan kenapa gue bisa jadi salah satu tim ICC. Jadi gue di tim ICC ini bekerja sebagai lebih ke arah seksi repot. Seksi repot, maksudnya gimana tuh? Seksi repot tuh lebih ke arah kalau misalnya di tim gue lagi pada siang-siang ada pelaporan, gue beli makanan, gue bawain makanan. Atau kalau misalnya terus kecapean gara-gara kerja, gue bawain jamu. Jadi mereka dijamin kesehatan dan kekenyangan perutnya. Plus kalau ada yang berantem, gue diwasit. Jadi tim ICC akan selalu damai. Kayaknya kerjaan lo kan banyak banget tuh. Tapi tugas yang paling sulit buat lo apa sih? Banyak banget tugas tersulit. Tapi yang gue paling sulit adalah unexpected challenges yang kayak berubah-berubah di saat kita mempersiapkan Indonesia Comic Con-nya sendiri. Kayak waktu itu kita udah secure guest kita, udah okay, tiba-tiba 2 bulan sebelum acara, dia cancel. Bisa bayangin gak tuh guys? Kayak kita udah jualan tiket, kita udah announce di media, tapi akhirnya cancel. Jadi abislah gue wek, kena omel sama agent iya, sama bos gue iya, sama kalian-kalian juga iya gitu. Cuman yang penting sih tujuan kita utama adalah biar bikin kalian semua happy. Gak apa-apa lah ya, susah-susah tapi banyak orang happy. Yes, kita belajar dari experience kita juga sih. Mantap. Yeah. Apa sih mimpi lu sendiri buat ICC? Mimpi gue sebenarnya banyak banget buat ICC ya, karena emang pengennya ICC-nya juga makin keren. Tapi dulu tuh sempet ada pasangan yang dia gak kenal, tapi pas ke ICC dia kenalan, terus akhirnya married guys. Jadi dia awalnya ini ya. Beneran. Gila, umurnya bayi guys, sekarang gila. Nah, gue pengen banget kayak begini nih, cerita-cerita kayak gini terjadi di Indonesia Comic Con gitu. Jadi sekalian kita mengeliminasi populasi jomblo guys. Kita mengurangi populasi jomblo di Indonesia Comic Con ya. Jadi kalau kalian yang lagi jomblo sekarang, komen di bawah ini. Siapa tahu kamu jomblo. Asik. Yang jomblo silakan pantengin channel Indonesia Comic Con. by the way, Yan, ada info terbaru gak sih tentang ICC tahun ini ya? Ada, itu justru yang paling penting. Hari ini gue mau kasih tau kalian dengan berat hati, Indonesia Comic Con 2020 akan kita postpone ke tanggal 30 sampai 31 Januari 2021. Kenapa kita pindahin tanggal? Karena kita melihat situasi dan kondisi sekarang ini masih belum pasti. Jadi tim ICC butuh waktu untuk mempersiapkan lagi biar eventnya nggak kalah keren, tapi kita juga mengikuti rekomendasi dan peraturan dari pemerintah untuk pencegahan COVID-19 ini. Kita juga nggak mau jadi super spreader untuk COVID-19 ini. Dan paling penting lagi adalah kita juga mau menjamin kesehatan dan kenyamanan kalian yang mau datang ke Indonesia Comic Con. Jadi stay safe guys, wear mask. Dan jangan keluar-keluar dulu. Gitu. Jadi, tanggal berapa ICC? Oh, jadi tanggal 30 sampai 31 Januari 2021. Cepet. Oke. Okay. By the way, Yan, ini kita udah ngomongin nih, dari mimpi udah. Nah, di saat kayak gini, Heroes Without the Cape lu siapa sih? Heroes ini pertanyaan paling terakhir. Heroes Without the Cape. Gua itu, mungkin nyokap gua sih. Karena dia work ethic-nya bagus. Say thank you dong. Thank you, Mama. Okay. Bye. Bye. See you on the next episode. Bagi dong, weh.
Super spreader, cut action. Gue mumpung gue bisa pamer, pertama tuh gue beli barang-barang gue dimana? Di mana? Atau? Dari Indonesia Comic Con. Dari Indonesia Comic Con. Dari Indonesia Comic Con. Dari Indonesia Comic Con. Dari